Setelah merayakan ulang tahunnya di Jakarta bersama orang-orang tersayang, Boy Liam langsung mengajak kekasih tercinta Ayu Ting Ting terbang ke Bali. Pergi naik private kali ini mereka hanya menikmati liburan berdua saja. Intip beberapa momen romantisnya berikut ini. Happy birthday surprise berhasil untuk menyenangkan hati dia yang dari kemarin marah terus. Dengan dekorasi yang cantik di dalam suasana terasa semakin romantis, menambah keromantisan Boy Liam memberikan kecupan manis di pipi Ayu Ting Ting. Boy Liam rupanya mengajak Ayu Ting Ting liburan di Bali sebagai bagian dari hadiah ulang tahunnya. Mereka menikmati keindahan sunset di pantai. Boy Liam dan Ayu Ting Ting ternyata berada di backup milik mereka sendiri di Bali. Tempatnya sangat luas dan nyaman yang diminati oleh banyak pengunjung. Halo sahabat isu, jangan lupa di like, komen, subscribe channel ini, nonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. Liburan hanya berdua di Bali, Boy Liam dan Ayu Ting Ting terlihat bak sedang honeymoon. Mereka sengaja tak mengajak keluarganya. Boy Liam sempat memperlihatkan bagaimana miliknya itu. Tak heran jika banyak sekali bule yang suka berkunjung ke sana. Itulah berita yang pertama, yuk simak berita terbaru yang kedua. Boy Liam dan Ayu Ting Ting merayakan ulang tahun yang bersamaan di hari lahir pasangan yang berbeda tahun ini. Keduanya merayakan hari spesial itu dengan cara yang berbeda. Untuk hari lahir Ayu Ting Ting di tahun 2023, Boy Liam memberikan sederet kejutan untuk sang kekasih, mulai dari kedatangan Yura Yunita, mengajak terbang naik helikopter hingga pesta kejutan ulang tahun yang meriah. Dari semua tindakan itu, Boy Liam memang begitu meratukan sang kekasih. Sederet tindakan Boy Liam itu pun langsung dipaparkan oleh penggemar pasangan yang jadian beberapa waktu yang lalu itu. Momen saat Yura Yunita datang ke rumah Boy Liam untuk memberikan kejutan ke Ayu Ting Ting langsung viral. Pasalnya hanya seorang Boy Liam yang bisa melakukan hal itu, yaitu mendatangkan penyanyi favorit calon istrinya tersebut. Kabar pertunangan keduanya sempat mengejutkan publik, pasalnya baik Ayu Ting Ting maupun Boy Liam tidak menggelar acara lamaran yang hanya dihadiri oleh pihak keluarga dan kerabat terdekat. Pertunangan Boy Liam dan Ayu Ting Ting mendapat banyak tanggapan dan dukungan dari berbagai pihak.